Halo para bunda, kali ini saya akan mereview mengenai paket jamu habis bersalin atau postnatal treatment series. Kali ini produk dari Sari Ayu. Untuk harganya, kemarin saya membeli seharga Rp324.500. Nah, karena saya di Jogja, saya belinya di Gardena. Mungkin kalau untuk para bunda yang berada di kota lain, mungkin bisa didapat di toko-toko terdekat. Untuk satu paket ini terdiri dari ada 6 produk, yaitu kaplet habis bersalin 1, kaplet habis bersalin 2, pilis, tapel, param, dan juga minyak telon. Nah, minyak telon ini digunakan untuk para bayi bunda sekalian. Dan juga dari produk Sari Ayu, setiap pembelian satu paket postnatal treatment series mendapatkan free bengkung. Kita buka ya. Nah, ini bengkungnya ya bunda. Untuk panjangnya di sini tidak ada keterangan panjang, tapi kalau untuk ukurannya size XXL. Kita buka ya. Nah, ini pertama kaplet habis bersalin 1. Kaplet habis bersalin 1 ini diminum 2 kali 1 kaplet sesudah makan pagi dan malam selama 17 hari pasca melahirkan, mulai hari ke-4 hingga hari ke-20 setelah melahirkan ya bunda. Jadi kan ini ada 2, kaplet habis bersalin 1 dan kaplet habis bersalin 2. Nah, pertama yang diminum adalah kaplet bersalin 1. Diminum 4 hari setelah melahirkan sampai hari ke-20, 2 kali sehari sesudah makan. Nah, yang ini kaplet bersalin 2. Kaplet bersalin 2 ini sama, diminum 2 kali 1 kaplet sudah makan pagi dan malam selama 20 hari, dimulai hari ke-21 sampai hari ke-40 pasca melahirkan. Kemudian yang ketiga adalah krim pilis habis bersalin. Kegunaannya yaitu membantu peredakan pusing dan memperbaiki peredaran darah. Pilis ini dapat langsung digunakan ya. Untuk pilis ini mengandung bahan-bahan alami seperti ganti, kencur, kunyit, peppermint, kenanga, dapat membantukan meredakan rasa pusing, memperbaiki peredaran darah. Oleskan langsung pada dahi para bunda setiap pagi hari sehabis mandi, mulai hari pertama pasca melahirkan hingga hari ke-40 setelah melahirkan. Jadi ini pilis model praktis ya bunda, bisa langsung dioleskan ke dahi bunda. Kalau yang dulu kan modelnya seperti apa ya, seperti bahan yang ditumbuk-tumbuk di tempelan dahi. Nah, kalau yang ini udah model praktisnya. Kemudian produk yang keempat yaitu krim tapel habis bersalin. Kegunaannya yaitu membantu meredakan sakit pada perut dan mengencangkan perut sehabis melahirkan. Jadi untuk para bunda yang sudah pasca melahirkan kan biasanya perutnya mengalami sedikit kekendoran atau kulitnya itu nggak sekencang sebelum melahirkan. Jadi krim tapel ini membantu mengencangkan kulit pada bagian perut para bunda. Kemudian yang kelima yaitu param habis bersalin. Kegunaannya yaitu membantu meredakan pegal dan memperbaiki peredaran darah. Param ini mengandung jahe, kencur, kaprek, dan sereh. Dapat membantu meredakan pegal-pegal dan memperbaiki peredaran darah. Higienis dan praktis, tidak perlu dicampur air. Oleskan langsung pada bagian tubuh yang pegal sambil dipijat. Semisal kaki bunda pada pegal, tangannya pegal. Nah, ini tinggal dioles saja sambil dipijat.
Kemudian yang terakhir adalah minyak telon. Nah, minyak telon atau telon BBL ini digunakan untuk para ini ya bunda, bayi bunda tidak digunakan untuk bunda. Nah, sekian review pakai jam habis bersalin atau postnatal treatment series dari Sari Ayu. Mungkin ada kritik, saran, atau masukan dari bunda bisa langsung komen. Terima kasih.